Mobil para sultan 3 baris Hyundai Palisade, ada promo apa nih, Mas? Kita ada bunga 0% Mas Sofi. Bunga 0%? 0%. Berarti nggak pakai bunga sama sekali tuh? Nggak pakai bunga sama sekali. Diskonnya gede nggak nih kayak mobilnya nih? Gede Mas Sofi. Gede banget nggak? Banget. DP-nya bisa ceper nggak Mas Dri? Bisa. Berapa? Mulai dari 10% Mas Sofi. 10% aja? Ya. Kalau untuk angsurannya kira-kira mulai dari berapa Mas Dri? 8 jutaan aja Mas Sofi. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Car Store Indonesia, besarnya pemobil Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Hyundai Bintaro Jakarta Selatan. Kita mau review mobil apa? Kita mau review mobil semua yang ada di sini. Line up dari line up Stargazer, kereta, Palisade, Ioniq 5, Ioniq 6. Kita review semuanya di sini. Dan dengar-dengar di sini lagi banyak diskonnya, banyak promonya, DP-nya mulai dari 5 jutaan aja bosku. Kalau gitu kita langsung review mobilnya. Mas Dri, mobil ini Mas Dri? Keren banget, gagah banget. Mobil yang lagi viral nih Mas Utfi. Mobilnya para sultan Mas Utfi. Hyundai? Hyundai Palisade Signature. Hyundai Palisade Signature, mobilnya para sultan. Ya. Emang mobilnya tuh emang gagah banget ya. Iya. Oke, Bang, kalau kelebihannya apa aja Mas Dri? Kelebihan yang pertama ini kabinnya senyap banget Mas, beda sama yang sebelah tuh. Oke. Iya, nyaman banget. Interior semua joknya udah dibaut sama leather Mas Sofi. Leather seat ya. Ada apa lagi kelebihannya Mas Dri? Ada blulingnya Mas Sofi tentunya. Oke. Iya, ada navigasinya Mas Sofi. Bluling itu apa sih Mas Dri? Jadi koneksikan mobil dengan HP Mas Sofi. Berarti canggih ya? Canggih banget. Jadi handphone kita bisa terkoneksi ke mobil ini? Betul. Wih, gokil banget ya. Iya. Bisa ngapain aja tuh handphone? Jadi bisa ngecek nih mobil ada di mana nih, bisa bisa nyalain engine, AC. Jadi misalkan Mas Sofi ini ada rezeki ke Eropa nih. Ke Eropa kita. Waduh, lama dong. Siapa yang manis mobil saya? Enggak usah khawatir, bisa dipanasin dari HP Mas Sofi. Enggak perlu suruh nyalain sopir ya. Iya. Dari handphone udah bisa. Dari HP udah bisa. Gokil, canggih bener ya. Canggih banget. Nah, tapi keadaan di sana terkunci enggak tuh? Tetap ada terkunci Mas Sofi. Tetap keadaan terkunci. Betul. Oke, canggih bener nih ya. Iya. Mas Dri, kelebihan lainnya apa Mas Dri? Udah dalam dengan DRL nih Mas Sofi. Oke, tampak depan DRL yang bisa ciri khas banget ini ya. Iya. Yang di Palisade, kalau dari depan tuh kelihatan banget ya. Gagah banget. Gagah banget. Dan untuk headlampnya udah LED ya Mas Dri ya. Kemudian untuk grillnya dia tuh warnanya black, glossy gitu ya. Iya. Terkesan lebih mewah ya. Dan juga dia ada kamera 360 juga Mas Dri ya? Ada. Jadi kameranya itu muter ya? Muter ya. Depan, kiri, kanan, dan belakang Mas Dri. Betul. Ya. Kemudian untuk velgnya ring berapa Mas Dri? Ring 20 Mas Dri. Ring 20? Ring 20. Buset, gede banget Mas Dri ya. Banget. Ring 20 dengan velg racing two tone color dia ya. Gagah Mas Dri. Gagah kayak Mas Dri gini Mas Dri. Gini dong gini Mas Dri. Wih, gagah bener ya. Gagah bener. Dan juga di atasnya ini juga ada over fender juga. Ya. Nah kalau untuk spionnya udah detectable. Betul. Tilt mirror. Ya, ada lampu senya juga. Ya. Ada blind spot juga ya. Ada blind spotnya. Jadi lengkap banget ya. Lengkap banget. Kemudian di atas ini dia sudah dilengkapi dengan roof rail juga. Betul. Ya. Betul. Oke, kalau di belakang kelebihannya apa aja Mas Dri? Kita ada power vector Mas Dri. Oh, otomatis itu ya? Iya, power vector. Oke, jadi otomatis. Kita nggak bakal kejepit kalau penutup sendiri ya. Iya. Oke, ada apa lagi Mas Dri? Ada saklin antena. Saklin antena, ada sensor mundurnya juga ada. Berapa titik Mas Dri? Ada 4 titik Mas. 4 titik ya. Widih, jadi safety banget ya. Ya. Ada kamera mundur pastinya ya. Pasti. Ada juga dia itu dilengkapi dengan spoiler juga. Betul. Kemudian ada itu panoramic sunroof Mas Rufi. Apa? Panoramic sunroof. Panoramic sunroof. Iyalah, mobil sekeren ini enggak ada panoramiknya enggak keren lah ya. Ya. Pastinya ada lah ya. Pasti. Oke, Mas Dri, mobil sekeren ini, selengkap ini Mas Dri, harganya tuh mulai dari berapa sih Palisade? 900 jutaan aja Mas Dri. 900? Iya. Sudah dipotong diskon belum Mas Dri? Belum. Diskonnya besar kayak kita kan Mas Dri? Lebih besar dari kita Mas Dri. Lebih besar dari kita. Siap-siap. Double-double ini ya? Double-double. Nah, kalau diskonnya besar biasanya Mas Dri, DP-nya bisa ceper Mas Dri? Bisa. Berapa Mas Dri? Kita dari mulai 10% Mas Dri. 10% aja? Iya. Itu
total DP segitu? Betul. Buset, murah banget ya. Murah banget. Ada promo apa lagi Mas Dri? Angsuran ringan Mas Dri. Ringannya berapa Mas Dri? 8 jutaan. 8 jutaan? Iya. Per minggu kali? Per bulan Mas Dri. Per bulan? Iya. Paliset loh ini? Paliset. Per bulan 8 jutaan? Iya. Auto approve gak tuh? Auto approve. Auto approve ya? Iya. Ada promo apa lagi Mas Dri? Bunga 0%. Bunga 0%, jadi nggak pakai bunga sama sekali? Nggak pakai bunga sama sekali. Itu benar nol tuh ya? Betul. Jadi kayak beli kredit serasa cash, cash berarti ya? Ada promo apa lagi Mas Dri? Kita ada promo fast approval Pak Sufi. Fast approval? Iya. One day kali? Bukan one day Pak Sufi, 3 jam Mas Sufi. 3 jam? Iya. 3 jam doang? 3 jam doang. Syaratnya apa aja Mas Dri? Cuma foto selfie cekrik, udah kita proses itu. Gitu doang? Kita okein. 3 jam doang? Iya. Berarti simple banget ya? Simple banget. Kalau mudah banget. Ya. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Betul. Mas Dri, kenapa sih bosku di rumah tuh harus beli dengan Mas Dri ini? Mudah Mas Dri. Prosesnya untuk pengambilan unit preset ini. Oke. Okay. Pertama. Yang kedua, harga terbaik, diskon terbesar Mas Dri. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Terus? Dan yang ketiga, yang paling utama dapat dipercaya. Karena semua kita transaksi lewat rekening kantor Mas Dri. Wih, itu yang paling utama itu. Ya, hati-hati dengan penawaran yang kayak gimana yang mencurigakan. Oh, gitu. Jadi sini itu transfer ke rekening kantor. Ke PT. PT mana PT. Mas Dri? Auto Maju Santosa Mas Dri. PT Auto Maju Santosa, the one and only PT-nya cuma itu bosku ya. Bukan ke nama Mas Dri, ataupun ke nama saya nggak ada hubungan. Jadi langsung ke nama PT. PT apa Dri? Auto Maju Sentosa. Auto Maju Sentosa itu. Mas Dri, kalau aku mau test drive bisa nggak nih Mas Dri? Bisa sih Mas Dri, kita ready untuk test drive. Oke. Okay. Dari Stargazer, kereta, Santa Fe, Ioniq 5, Ioniq 6, Staria, semua kita ada. Semua Paliset ada? Paliset ini juga ada, pokoknya bebas Pak Ibu bisa test drive kapanpun, dimanapun, di rumah, di kantor, di tempat tongkrongan, bisa saya bawakan. Dan itu gratis? Gratis. Gratis ya test drive. Kalau nggak gratis namanya bukan test drive. Namanya kopi kenangan. Endos dong kopi kenangan. Siap. Mas Dri. Ya. Berarti semua di sini lengkap banget ya. Lengkap banget. Test drive-nya ya. Ya. Oke. Mas Dri, kalau untuk cover area bisa di mana aja Mas Dri? Kita nasional bisa Mas Dri. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Widih. Selain kayak gitu kita bisa namanya trade-in Mas Dri. Trade-in juga bisa? Trade-in bisa. Mobil apapun? Apapun. Merk apapun? Merk apapun. Tahun berapapun bisa? Bisa, kita hargain lebih baik. Wih, harga lebih baik ya? Bisa di... Adu. Adu. Mantap. Mas Dri, aku mau dalamnya boleh nggak sih? Monggo Mas Dri. Yuk, kita lihat dalam bosku. Canggih dari Targi. Oke bosku, Mas Dri, ya. Kita lagi ada di mobil Sultan Mas Dri. Mobil yang lagi viral, Hyundai Palisade Signature. Oke, berapa cc Mas Dri? 2200. Penggerak roda? Depan. Penggerak roda depan bosku, 2200 cc mesinnya diesel Mas Dri ya? Ya. Oke, Mas Dri, ini kesan pertama tuh mobil ini mewah banget ya? Mewah Mas Dri. Sudah... Dan lengkap banget semuanya. Betul. Ya? Lengkap banget bosku. Ini mau ngomong bahas apa dulu ya? Dari depan sampai belakang itu kursinya dibalut dengan leather Mas Dri. Leather seat depan, leather tengah, seat belakang bosku. Dan ini warnanya nggak merah ya? Nggak. Emang ada pilihan warnanya Mas Dri ya? Ada pilihan warna dua. Ada biru sama navy. Navy ini dan navy ini ya? Navy-nya ini. Berarti ada navy kayak gini ya? Betul. Oke, ini elegan banget ya mobilnya. Dan di sini juga ada untuk kursi pendingin juga. Tuh. Betul. Pemanas sama pendingin Mas Dri. Oh iya, pemanas pendingin juga ada bosku tuh. Jadi yang punya encok-encok bisa tinggal dipilih ya. Iya. Di sini ada pengaturannya di belakang sini. Dan juga ada power outlet juga, power outlet sampai belakang. Kemudian di bawah sini juga dia lengkap banget ya untuk port USB-nya. Dan juga di bagian pintu dia itu ada cup holder banyak banget Mas Dri ya. Iya. Dan juga kursinya tuh leather seat bener. Kalau ini juga nah, ini dia captain seat Mas Dri ya. Iya. Memang dia captain seat emang ya dasarnya ya. Jadi mewah banget ya? Ya, selain itu kan kita juga luas Mas Dri ini. Jadi oh, lega banget. Lega banget. Jadi space kakinya juga nggak mentok Mas Dri. Enak. Dari lega banget. Dari depan belakang ya. Iya benar. Dan di sini juga ada panoramic sunroofnya juga pastinya. Dan AC-nya itu triple zone depan, tengah, belakang. Pokoknya di belakang sini bosku dimanjain banget. Kita cek ya. Tinggi saya 170 cm ya headroom. Lega ya. Legroom. Betul. Dan di sini juga dia maju mundur juga bisa. Tuh, maju bisa.
mundur juga bisa. Ini kalau mentok segini, lega banget ya. Maju segini, segini. Jadi bisa kita judge sesuai dengan kebutuhan kita, bos. Bisa maju, bisa mundur, bisa maju, bisa mundur. Nah, di sini juga ada nih tirai. Tirainya. Jadi memang mobil Sultan ya kayak gini ya. Pokoknya lengkap banget ini. Kalau di depan Mas, di kelebihannya apa aja nih? Kelebihannya Mas Sufi. Jadi kita ada instrumen panel semuanya ada di driver Mas Sufi. Oke. Jadi kita mau minta radio, mau telepon bisa dari sini. Steering switch ya, ya sebelah kiri, sebelah kanannya tuh ada apa Mas? Sebelah cruise control. Kita udah cruise control udah ada. Jadi kita cruise controlnya ini adaptif Mas Sufi. Oh gitu. Ya, bisa ngikutin mobil depan. Jadi Bapak Ibu nih udah beli mobil mahal-mahal tapi nggak canggih. Wah, tinggalkan. Oke. Kita bisa nyetir sendiri mobilnya. Gitu. Keren ya. Keren banget. Ada pedal shift juga. Pedal shift udah lengkap. Terus untuk setirnya dibalut dengan kulit juga. Iya, ini kulit semua Mas Sufi. Keren. Full leather ya. Iya, full leather. Head unitnya juga gede banget. Gede banget. Kemudian AC-nya sudah digital juga. Ya. Ada drive mode juga Mas Dri ya? Ada drive mode Mas Dri. Ada berapa mode tuh Mas Dri? Kita ada 4. Apa aja Mas Dri? Kita ada Smart, okay. Eco, Comfort, sama Sport Mas Dri. Kalau Mas Dri tim mana nih? Tim Eco Mas Dri. Tim Eco. Kalau saya tim Smart lah kalau kali ini deh. Jadi Smart itu kan bisa Eco bisa enggak kan? Betul. Jadi ini sangat irit banget Mas Dri. Oke. Okay. Jadi dari kemarin kita Hamin 3, kita coba tes ke Hamin 3 apa nih? Lebaran kemarin. Oh, Hamin 3 lebaran, iya. Oke. Okay. Itu kita bensinnya bisa 1:19 Mas Fri. Buset, serius iya, nih? Betul. Gila. Irit banget ya? Irit banget. Oke. Macet kayak gitu cuma turunnya nggak banyak sih Mas Fri. 4 liter doang, jadi 1:15 Mas Fri. Oh gitu, iya. Jadi kalau macet 15, kalau lancar normal iya, 19. Iya, Oke. Dan juga di depan juga bisa untuk pendingin panas juga Mas Dri. Betul. Ya, joknya ya. Joknya bisa panas dingin semua di depan juga dari driver sama penumpang juga ada. Bahkan juga bisa. Yeah. Jadi baris pertama baris kedua bisa juga ya. Yeah. Dan ini uniknya Mas Dri. Ini untuk transmisinya 3 pencet doang. Oh iya ya. Gak usah. Kayak keyboard gitu ya. Iya. Canggih bener. Betul. Nah ini tuasnya untuk handlenya mana Mas Dri? Handlenya kita di sini Mas Dri. Di sebelah kanan Mas Sufi. Di sebelah kanan bosku, jadi nggak di samping sini ya? Nggak. Di sebelah kanan setir iya, ya? Iya, betul. Oke. Ada wireless charging nggak Mas Sufi? Ada wireless charging Mas Sufi. Charging ada. Pokoknya lengkap banget ini lengkap ya? Lengkap banget. Dan dia juga Infinity ya untuk audionya. Audionya ya, untuk sound systemnya ya. Dan yang lebih menarik lagi Mas Sufi, kita udah canggih banget. Kita ada fitur Blue Link. Di sini ada blulingnya, okay, Mas Sufi. Yang tadi ya di sini iya, ya. Iya, di sini Mas Sufi. Sama SOS ini betul. Ya. Betul. Oke. Jadi lengkap banget ya. Lengkap banget. Oke, dan juga dia dashboardnya ada kayak wooden panelnya ya. Betul. Di sebelah pintu juga ada, jadi di bagian pintu, di bagian dashboard dia ada wooden panelnya. Jadi betul. Terkesan lebih sporty dan elegan ya. Iya. Mas Dri, aku mau review lagi mobil yang lagi banyak promonya, yang rekomendasi dari Mas Dri nih, kira-kira apa? Kita ada Hyundai Stargazer X Mas Sufi. Stargazer X Mas Sufi ya. Iya. Promnya gede nggak tuh diskonnya? Gede banget Mas Sufi. Gak kalah sama ini ya? Gak kalah. Bahkan dia bisa DP 5% aja Mas Sufi. Oke, angsurannya murah nggak? Murah. Mulai dari 3 jutaan Mas Sufi. 3 jutaan? 3 jutaan. Per bulan? Per bulan. Wih, keren banget ya. Gak usah lama-lama, cukup 3 tahun. 3 tahun? Iya. Buset, ini bagi... Ini kan Sultan nih ya. Kalau Stargazer kan berarti kan... Eksekutif muda. Eksekutif muda ya. Atau yang baru nikah. Yang baru nikah ya. Kita aja masuk ya, okay. Mau langsung ke register ya? Ya, boleh. Kita aja masuk ke pokoknya inget Yande, inget ke Mas Dri. Di Yande Bintaro. Pokoknya the one and only ya, inget Yande, inget ke Mas Dri. Ya. Di Yande Bintaro. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat. Dan subscribe ya, untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Jagat Raya. Bye-bye.